Halo sahabat Garis, ketemu lagi. Kali ini kita akan melihat ya, baru di kawasan yang tadinya dibikin halte busway, sekarang disulap jadi taman terbuka ya. Kalau kemarin kan tertutup terus buat pengguna busway. Kali ini semua orang bisa menikmati ya, ada air terjunnya ya, keren-keren. Coba kita lihat, kita mendekat. Keren air terjunnya, akhirnya dinyalakan ya, jadi warga bisa menikmati ya sore hari dengan air terjun yang tambah keren, gak seperti kemarin. Ada melihatnya sore hari lihat air, jadi keren sini orang buat menikmati, jadi pengen nyebur. Kita kelilingi ya. Keren ya tamannya. Banyak pengunjung yang menikmati sore hari. Makin kece katanya. Sahabat Garis, inilah keadaan di bekas halte busway ya, Kota Tua. Sekarang jadi ruang ketiga buat masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa menikmati sore hari, ada air mancurnya, bikin keren nih, bikin adem juga suasana. Bikin adem di sini enak nih, buat nongkrong. Nantinya akan jadi satu spot buat nongkrong anak-anak muda nih. Karena air mancurnya ya, yang bikin adem ngeliatnya. Ini nah, kalau malam mungkin tambah bagus ya, kasih lampu ya. Keren. Oh, matahari lagi bersinar. Kita intip dulu ya, sebelum diresmikan. Ini namanya Mansur apa ini? Kita intip. Oh, namanya atas kerja mata yang kita pilih lah, masa depan. Oh, nama kemudian dengan itu yang lain. Tadi kali diresmikan ini, dari tadi kayaknya tutup takut masuk angin. Gue sahabat Garis, demikianlah kita review tentang Kota Tua ini ya. Ini kita nanya-nanya sama anak muda yang di sini ya, kita nyari cowok aja ya. Ini makin sore makin rame di sekitar Alimantun.
Oke, sahabat sekalian, terima kasih terus kunjungannya. Tetap semangat jalan hidup, selalu berpikir positif. So pasti salam sekali.